Jalan. Terus. Digas, Om, digas, Om. Ya. Mundur lagi. Enggak bisa, Om, kayak gitu bawahnya. Nah, di bawah sini udah jurang. Ini udah mepet banget nih, udah mepet banget sampai ini jurang. Om, traksi dikit, Om. Traksi dikit ya traksi. Satu pelan-pelan. Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, hari ini gue bakal kasih lihat sama kalian habitatnya si Ruby. Hari ini gue ajak, udah dari tadi malam. Tadi juga kalian mungkin udah bisa lihat footage-footage-nya. Nah sekarang gue udah ada di titik poin ya. Ini kebetulan di daerah Sumedang. Gue lupa tadi namanya apa, nanti kita tanya-tanya dulu aja. Parkir dalam aja, Om. Nah, ini ada Om Hilal juga, terus nanti ada banyak juga di sana. Kita lihat aja. Wih, yang punya gym nih. Akhirnya si Ruby ke kampung juga. Biasanya di kota. Itu dia makanya kita kasih lihat. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama yang semuanya di situ. Silakan menikmati pemandangan yang indah ini. Betul. Nih, teman-teman bisa lihat nih sekarang Ruby kita parkirin dulu. Oke. Pokoknya ikutin aja perjalanan gue hari ini, gue jamin pasti bakal seru banget. Ya buat kalian kan bisa lihat juga liburan secara virtual. Dan ini juga bisa menjadi destinasi buat kalian yang pengguna mobil 4x2 atau 4x4 bisa. Karena ini treknya konon katanya gak terlalu ekstrim. Jadi masih bisa dipakai untuk mobil-mobil 4x2. Oke, stay tuned. Wede, Kang kamera mau healing, mantap. Terus dong, seru gak? Nah, Boy, sekarang si Ruby lagi mau overland ke tempat ke Pesona Puspa apa gitu. Tuh, ada Mang Hadi, dia lagi sama Om ini, Hilal. Om Hilal lagi mungkin dikasih tahu treknya gimana. Pemandangan luar biasa nih. Taman Puspa, tuh pohon pinusnya bagus-bagus. Nih Ruby, gede, bodinya gede. Apakah dia bisa overland ke dalam? Yuk lihat terus. Lagi, mundur lagi. Oke. Nah, dari situ lurus aja, Om. Gas, lurus, ambil kanan, Om. Gas. Ya, terus gas. Om. Gas. Terus. Gua gagal nih ceritanya. Daripada nunggu lama, akhirnya dijokiin. Kita lihat. Oh.
Oke, ini treknya. Nah, di bawah sini udah jurang. Ini udah mepet banget nih, udah mepet banget samping ini jurang. Gua secara pribadi juga udah gak berani, makanya sekarang dijokiin. Wah. Belum bersahabat. Ini jurang, boy. Kita lihat dulu ya, kira-kira penyelamatannya seperti apa ya, boy ya. Jadi gimana nih, Om? Kira-kira apa sih bisa diselamatin nggak, Om? Mundurin dulu deh dikit ya. Kita mundurin dulu. Ya, siap. Oke, jadi ini karena posisi mobil udah terlalu di pinggir banget nih. Jadi nggak bisa kalau dipaksain terus. Akhirnya sekarang harus di evakuasi dulu. Kalau namanya double line. Double line, Om ya? Ya. Nah, ini kebetulan ada Om Arman nih. Kita coba minta penjelasannya nih. Siap. Ini kenapa, Om, trouble-nya? Ini kan nggak udah di pinggir banget nih. Jadi nggak bisa kita bawa ke... lurus terus kan, lurus, takutnya ya. Malah jeblos. Terus evakuasinya? Evakuasinya jadi ekornya mobil ini ditarik sama wisi belakang tapi pakai sistem double line. Kesana dulu. Oke, sistem katrol berarti ya. Sistem katrol. Karena baru kesini terus ditarik. Ekornya geser, baru insya Allah ini bisa maju. Oke, siap. Kalau nggak nanti dibantu tarik sama Om Ilang. Siap, thank you Om Arman atas informasinya. Ya, pentingnya ya kalau kita mau overline atau gini-gini harus dengan yang berpengalaman. Wah, kalau saya sendiri, Om, wah udah mobil tinggal pulang. Gak gitu juga. Oke, kita lihat evakuasinya seperti apa ya. Enggak, tadi udah bener mana? Tadi itu mobilnya hampir masuk jurang. Untungnya ditolongin tadi sama teman-teman, ditarikin. Jujur nih lihat muka gue lemas, cuy. Kirinya jurang. Om Hilal mah enak. Tuh. Nah, itu istilahnya. Ini Om Hilal sini, Om. Iya, Om Hilal mah enak dia, Mas. Istilahnya kan ya tadi kan Om Aldi juga baru nyobain ya apa adrenalinnya kayak gimana. Ya kepaksa gue tadi paksa mohon maaf ke pohon gitu, gue hancurin bapak pohon tadi Betul. Oh, kalau nggak tadi kita hampir keras ya? Hampir cium-ciuman tadi hampir mobil. Hampir cium-ciuman tadi mobil. Pohon, ya, aku minta maaf ke pohon, dirontok berapa biji pohon, aduh maaf. Ya, pohon ya, maafin ya. Om Hilal juga, maafin aku juga gara-gara aku. Om Hilal jadi harus hancurin kamu, ya kan? Kata teman yang udah pernah lewat sini, paling ada 2 apa 3 yang kayak gitu katanya. Hah? Yang kayak gimana, Om? Tadi. Yang kayak tadi? 2, 3. Ini yang pertama tadi, Om ya? Yang pertama. Masa ada 2 lagi? 2 sampai 3 berarti 2 kalau enggak 1 2 lagi. Ah, 1 2 lagi benar. Tenang, Om. Tenang, kita kerja kelompok, kerja sama. Iya. Santai-santai. Banyakkan ini. Banyakkan. Banyak. Joki. Enggak, kan prinsipnya kok kaki kita enggak mengunjungkan kawan, kita nolong kawan. Benar. Benar. Masa iya kayak gini makan tulang kawan enggak lucu banget sih. Exit di mana? Tenang, tenang. Don't be afraid. Jujur aja ketemu jurang baru ini dan wow, kenapa taruhannya guys? Gua salut sih sama para apa namanya, overlander ataupun lama-lama juga terbiasa. Lama-lama terbiasa ya. Cuman tetap aja
Tapi poin penting kan gini sekarang, poin pentingnya Om. Ini Ruby udah balik lagi ke habitat yang benar. Gue juga gak tahu Om, ini Ruby teriak ini Om. Gua lah dia seneng kok. Kalau dia teriak kok pasti ada yang copot, kopel lah. Teriak pasti marah gitu. Oh gitu. Ini kan fine-fine aja sampai ini kan malah jalan. Aman, tadi bumper belakang ditarik aman. Aman, proven ini, proven. Proven bumper belakang. Win squad. Win squad, tiba 2 ton mobil ini kan, dia patah dia geser masih aman. Iya, 2 ton loh, depan-depan geser aman. Itu udah aman. Berarti Ruby gak marah, berarti seneng. Dia seneng, cuman mungkin drivernya aku belum profesional. Butuh exercise lagi. Pertama kali. Iya. Oke, nah aku ada banyak pertanyaan nih, Pak De. Jalan ke rumah ada, Pak De. Soalnya katanya masih ada 3 lagi, kayak 2 lagi nih. Baik, gini jangan nanya jarak, jangan nanya masih lama enggak. Jangan nanya bisa putar balik apa enggak. Ah, ini pesan penting dari Pak De kalau kita mau cobain overlander ya, apa? Overland. Enggak boleh nanya masih lama apa enggak, berapa jaraknya, putar balik ini, bisa apa ini enggak. Kayak gini contoh, ini enggak. Pin saku. Udah paling benar. Ini Pak De masih pakai jam? Bukan. Bentar lagi dibuka, bentar lagi Pak De. Handphone sembunyiin jamnya. Air ini. Apa tuh? Oh, ah, ini buat jantung. Tadi nggak sport jantung? Aku tadi sport jantung. Tanya, nggak sport. Jangan mikir. Tadi belakang udah kelihatan tadi udah. Jangan mikir cicilan, jangan mikir kartu kredit. Sekarang gue coba naiknya mobil Om Hilal nih. Jimny Sierra ya Om. Caribbean. Caribbean. Oke, okay. Kita coba lihat. Wih, goyangannya bos. Enggak ada obat. Oh, ini selipnya. Teman-teman bisa lihat nih. Oh, agak selip sedikit. Alhamdulillah, finish. Oh yang sampai di dia. Sekarang kita lihat kondisi Ruby. Oke, Ruby kali ini dibawa sama Sultan. Ocak bos. Bos. Ini baru. Woi, jago naik. Oke. Mana mukanya, liatin mukanya. Tadi. Nah, sekarang gantian gue yang di belakang. Agak lemah juga mental nih ya kan. Soal tadi sempat ada jurang bener. Kelihatan nggak tadi? Pasti kelihatan kan? Itu serem, boy. Makanya, ya udah deh, lanjutin aja perjalanan. Kalau di situ lubang itu ada. Mau pakai strap atau pakai win? Pakai strap aja. Kena lagi. Oh, ya. Om. Lusain lagi ya. Ya, mau santai-santai. Kena lagi. Pakai wis aja kayaknya. Ada. Ya, entar dong. Berarti pas nih. Tadi ditarik dari belakang, sekarang ditarik dari depan. Kita bagian depan belakang ya kan. Kita lihat bagaimana cara evakuasinya. Kayaknya obatnya sudah winch baby. Harus kayaknya. Kalau mau gini lagi ya biar enak ya.
2, 3, yo. Jadi lurus, ya matiin aja gak apa-apa. Kapok ini perjalanan. Jujur om ya, to be honest nih, sampai saat ini masih belum bisa. Karena masih ada sisi yang kayak gitu kan, tapi ada sisi juga yang jadi gue mau coba dulu sampai finish. Tapi pasti di ending video ini gue akan kasih tahu saya kapok atau enggak. Jangan kapok lah. We'll see om. We'll see. Kalau kita kan nggak bisa memaksakan kan. Cuman ibaratnya gini om, terkadang contoh ya, mungkin para mungkin teman-teman yang pecinta gunung gitu kan, yang sering naik gunung. Naik gunung capek banget segala macam, bla 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 segala macam. Pas perjalanan mungkin, aduh kapok nih gue nggak mau lagi deh. Tapi pas nyampe atas, wih pemandangannya bagus apa segala. Terbayar itu kan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ya apapun hasilnya nanti, ternyata aduh effort yang gue keluarin ternyata nggak sesuai gitu. Ada yang sesuai di antara semua itu. Nasi jengkol sama ayam. Jadi kita acara hari ini nih kebetulan ya, memang itu sudah disediakan makan siangnya. Kita urunan lah ya, urunan. Perbox itu ada dan itu ada ayam goreng sama jengkol. Nanti kita review ya boy ya, jengkolnya gimana. Terbayar gak nih badan? Dipastikan itu enak sekali. Om. Dipastikan itu enak sekali. Oke, om. Nanti kita lanjutkan lagi di tempat tujuan. Next trip, see you next trip. Dua aja kali dari bawah ya? Manual ya ini om ya? Biar cepat putarannya. Orang mau jogging. Diajarin langsung bisa. Lagi proses evakuasi lagi karena tadi si Ruby sempat keluar jalur. Enggak tahu juga kenapa. Kita ditolong lagi. Wih. Luar biasa ya. Kiri, kiri, setirnya kiri, katanya kiri. Lurus, kiri, kiri.